Mijn naam is Joey Pelupessi, ik ben 28 jaar, geboren in Almelo. Mijn positie is verdedigende middenvelder. Ramai diperbincangkan di media sosial oleh penggemar sepak bola tanah air, pemain keturunan Indonesia bernama Adrian Wibowo sukses memperkuat timnas Amerika Serikat U17. Memiliki nama yang sangat khas Indonesia, Adrian Wibowo berhasil menembus skuad timnas Amerika Serikat U17, menilik laman resmi Transfermarkt, ia bahkan sudah dilaporkan menjalani debut pada Mei tahun 2022 lalu. Sejak saat itu, Adrian sudah menorehkan 3 laga bersama Timnas Amerika Serikat U17 di usianya yang masih 16 tahun. Penampilan impresif pemain keturunan Indonesia itu sudah terpantau menimba ilmu sepak bola di Akademi Los Angeles FC. Dari 3 laga bersama Timnas AS U17, Adrian sudah menorehkan 1 gol. Tak heran jika di masa depan nanti namanya akan menjadi andalan. Bukan untuk Timnas Indonesia, melainkan untuk Timnas AS di pentas dunia, termasuk Piala Dunia mengingat negara ini menjadi salah satu langganan kontestan. Menarik diperbincangkan lebih lanjut mengenai sosok Adrian, dengan darah Indonesia yang mengalir dari sang ayah, Bugi Wibowo. Kualitas Adrian bahkan diakui oleh salah satu pemandu bakat pemain muda AS, Markus Cai, lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Twitter pribadi. Markus merasa Adrian merupakan seorang pemain yang kuat dengan tubuh atletis, sangat cocok mengisi winger Timnas Amerika Serikat. Adrian Wibowo, pemain sayap yang kuat, atletis, tulis akun Cai di Twitter, @cai_as, Selasa, 3. Tim ini Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak pemain sayap sejati dan Adrian memiliki banyak keunggulan, imbuhnya. Profil singkat Adrian Wibowo. Nama lengkap, Adrian Wibowo. Tanggal lahir, tanggal 17 Januari tahun 2006. 17 tahun. Posisi, sayap kanan. Kewarganegaraan, Amerika Serikat. Indonesia. Pemain internasional saat ini, Timnas Amerika Serikat. Jumlah penampilan, gol, 3/1. Karir tim nasional Timnas Amerika Serikat U17. Debut tanggal 5 Mei tahun 2023. Punya darah Indonesia, apakah bek Tottenham Matt Doherty bisa dinaturalisasi dan bela timnas Indonesia? Akhir-akhir ini, publik tengah diramaikan dengan kabar yang menyebut bahwa pemain Tottenham Hotspur, Matt Doherty, memiliki garis keturunan Indonesia. Bahkan, tak sedikit yang mempertanyakan peluang soal bisakah Matt Doherty dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Awalnya, kabar yang menyebut bahwa Matt Doherty memiliki garis keturunan Indonesia ini disebarkan oleh akun Instagram @footballtalenesia. Dalam unggahan itu, bek sayap berusia 31 tahun ini diketahui memiliki ikatan dengan Indonesia dari sang ibunda, Johnny Doherty, yang merupakan orang Belanda dengan darah tanah air. Dilaporkan bahwa sang ayah adalah pasukan Belanda yang dikirim ke Indonesia dan bertemu Johnny Doherty, sehingga keduanya menikah dan melahirkan Matt Doherty. Meski punya darah Indonesia dan darah Belanda, Matt Doherty justru memilih membela Irlandia di pentas internasional, yang tak lain adalah tanah kelahirannya. Sejauh ini, pemain yang lahir di Dublin itu sudah membukukan total 29 penampilan bersama timnas Irlandia di semua ajang internasional. Dia tercatat telah bermain, baik di ajang laga internasional FIFA Matchday, UEFA Nations League B, kualifikasi Euro 2020, hingga kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa 2022. Dengan kata lain, Matt Doherty sudah tidak bisa memperkuat tim nasional negara lainnya andaikan suatu saat dinaturalisasi.
Apabila misalnya Matt Doherty dinaturalisasi PSSI untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, maka ia hanya bisa bermain di ajang-ajang yang tidak resmi. Sebab, ia sudah tak bisa memperkuat tim nasional negara lain karena sudah pernah mencatatkan caps bersama timnas Irlandia di ajang resmi. Sebetulnya, Indonesia memiliki banyak pemain keturunan yang berkiprah di kancah sepak bola. Para pemain keturunan ini pun notabene punya nama besar dan pernah menjadi perhatian besar dunia. Beberapa di antaranya yakni Giovanni van Bronckhorst dan Robin van Persie yang dikenal sebagai legenda tim nasional Belanda, keduanya punya darah keturunan Indonesia karena sejarah kedua negara di masa lampau. Sayangnya, dua pemain yang pernah bermain di level teratas bersama klub-klub besar pun kini telah pensiun, sehingga jarang ada pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di level teratas bersama tim termasyhur. Kenalkan Joey Pelupesi, kapten baru FC Groningen yang berdarah Indonesia. FC Groningen resmi memperkenalkan kapten baru memasuki musim tahun 2022 sampai tahun 2023, pemain anyar berposisi gelandang keturunan Indonesia, Joey Pelupesi. Menutup musim lalu di posisi ke-12 dari 18 kontestan, FC Groningen kini sudah bersiap menyambut Eredivisie tahun 2022 sampai tahun 2023. Menariknya dua pemain berdarah Indonesia didatangkan oleh mereka, yakni Joey Pelupesi dan Ragnar Oratmangun. Bahkan keputusan besar dan berani juga ditunjukkan FC Groningen dengan menunjuk Joey Pelupesi sebagai kapten baru tim. Padahal Joey baru beberapa pekan bergabung, didatangkan dari klub Turki, Giresunspor, pemain berusia 29 tahun itu mengaku terkesan. Apresiasi yang luar biasa, bukan hanya pelatih, melainkan juga teman-teman yang memilih saya, itu bagus tentu saja, ucap Joey Pelupesi, dilansir dari laman resmi klub, lahir di Nijverdal pada tanggal 15 Mei tahun 1993, Joey memulai karirnya dari Akademi FC Twente dan lama membela Heracles Almelo selama 4 musim. Joey menorehkan 103 penampilan dan sukses mencetak 2 gol di kasta tertinggi Liga Belanda, sebelum karirnya berlanjut di Liga Inggris. Bakatnya tercium Sheffield Wednesday pada 2017, setelah itu Joey menghabiskan 4 musim bermain di Divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Di tahun 2021 kontrak Joey tak diperpanjang, setelah itu ia pergi ke Turki bermain untuk Giresunspor dan hanya memainkan 11 kali pertandingan. Kontrak jangka pendeknya pun tak berlanjut, hingga memaksanya kembali ke kampung halaman bergabung dengan FC Groningen. Kualitas bermainnya sempat membuat Sintayong silau, hingga tertarik untuk merekrutnya sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia, bukan tak mungkin ia bermain untuk Indonesia, sosoknya memiliki darah murni Indonesia asal Maluku dan diketahui belum pernah membela timnas Belanda di level junior sampai senior.